nama aku Mansur. Tapi orang kampung duk panggil aku Cot. Lah umur aku 21 tahun. Aku asal orang Perlis. Tapi lah duk belajar kos perniagaan dekat UiTM Shah Alam. Lah ni kan aku dalam mood percutian. Cuti semester lah katakan. Aku pun tak tahulah nak pergi mana. Jadi aku ambil keputusan nak balik kampung je lah. Boleh jumpa makpok aku. Sambil-sambil tu boleh pergi melawat sekolah lama aku. Tertiba rasa feeling dan rindu pula kat cikgu dan kengkawan lama. Aku dulu kolah SMK Datuk Ali Ahmad. Sekolah tu dekat-dekat je dengan rumah aku. Aku ingat esok aku nak pergi balik kolah tu lah. Fuh, bapak ah. Ni ke pintu pagar kolah aku? Teringat balik weh kenangan dulu-dulu. Sampai-sampai sekolah je, mesti ada dah cikgu duduk tunggu dekat pintu pagar. Kena salam cikgu dulu, baru masuk pintu pagar sekolah. Ini mengajar aku erti hormat menghormati. Yalah, kita kenalah hormat orang yang telah mencurahkan segala ilmu kepada kita. Inilah padang sekolah aku. Kat sini pun banyak gak kenangan aku. Aku selalu duduk main bola sepak kat sini. Aku ni nak kata atlet tu bukanlah juga. Tapi kalau takat nak lari tu, bolehlah nak dapat nombor satu. Macam beragak pula. Ha, inilah tapak perhimpunan. Tapak perhimpunan tempat budak-budak duduk kumpul awal pagi dari Isnin sampai Khamis. Penuh sekali tu aku kena berdiri kat depan dah pasal main lambat. Almaklumlah pada hari kejadian tu aku bangun lambat. Sampai-sampai sekolah je dah 7:30. Lepas tu tobak pengawal tulis nama. Aku kalau main lambat memang cikgu duduk marah. Tapi dia tak rotan. Dia cuma nasihat je. Katanya rotan bukan boleh membentuk peribadi seseorang. Kita perlu menyerapkan elemen kasih sayang dan cintakan sekolah. Hak ni memang deep. Kalau aku ada anak nanti, mungkin aku akan terapkan cara yang macam ni. Yang ni pula dewan terbuka. Kat sini banyak jugalah kenangan aku. Mahari Jumaat je kami main duk tang ni nak baca Yasin. Ramai-ramai. Pop favorite aku, tepi tiang hujung-hujung. Habis baca Yasin tu, adalah cikgu cakap pasal nilai-nilai murni. Lepas tu adalah juga duk kutip sumbangan. Aku kalau ada duit lebih sikit tu, aku letaklah sikit dalam tabung tu. Dewan ni lah juga tempat aku ambil hadiah tamai anugerah. Aku nak tunjuk pula kat hampa kelas tempat aku belajar dulu. Kelas aku atas kali. Mahari baik berat, penat oh. Aku dulu duduk kat kelas 5SK. Hampa tahu tak 5SK tu apa? Tobak hampa tak tahu kan? Man abang SK tu maksud dia sains kemanusiaan. Lah, tertiba terus teringat kenangan time cikgu duduk mengajak. Kami dulu buah. Dengan kawan-kawan pun sukalah duduk menyakat. Tapi aku amat gembira pada waktu tu seolah-olah macam nak pergi balik ke waktu tu. Itulah kenangan aku kat sekolah ni. Lah ni aku ingat nak balik rumah. Penat dah duduk orang satu sekolah. Aku sangat berterima kasih kat cikgu-cikgu sekolah ni sebab sabar dengan panggil aku yang buah ni. Aku sayang mereka. Aku sayang kawan-kawan dan kenangan aku. Aku sayang SMK Datuk Ali Ahmad. Hello, Assalamualaikum. Nak cakap dengan Cikgu Marlina boleh tak? Ya, ni Cikgu Marlina yang bercakap. Rindu betul saya kat cikgu. Ni Mansok, Cikgu Nera. Ya Mansok, ada apa? Awak dah sama belajar ke? Oh, lah ni saya duk ambil kos perniagaan dekat UiTM. Saya nak minta kebenaran lah kat cikgu. Esok saya nak pergi sekolah. Nak jumpa dengan cikgu-cikgu. Lepas tu nak tengok balik kawasan sekolah. Saja nak ingat kenangan dulu-dulu. Eh, sekarang ni cuti pertengahan tahun Mansok. Mana ada orang kat sekolah? Lah, dia ke? Sejak dah tinggal sekolah ni cikgu. Cuti sekolah pun saya dah tak ketawa halau lah cikgu. Tak apa Mansok. Kalau Mansok nak tengok-tengok kawasan sekolah, nanti saya call pengetua. Minta dia habak kat paket. Awak boleh masuk dengan kebenaran. Dia lah cikgu. Bila kita masuk tempat orang ni, kenalah minta kebenaran dulu. Tak boleh nak masuk tak ketawa halau. Betul itu Mansok. Kita kenalah ada sikap hormat menghormati. Terima kasih banyak-banyaklah Cikgu Nam. Sama-sama Mansok.